Siap, Del? Oke. Sorry, Boy. Gua enggak minta pendapat dari kalian untuk kali ini. Tapi kali ini kita akan jadiin diakon. Guys, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini itu gue akan men-challenge ada salah satu perempuan cantik, kayaknya jomblo deh, tapi kayaknya. Nanti kita tanya aja sama dia langsung. Ini dia, Adele. Waduh. Halo, Adele. Ih, thank you udah mau datang. Sama. Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk kuliah, mau kuliah. Sibuk lagi mau kuliah. Waduh. Kita coba dia, kita tantang dia di dalam mobil. Udah siap? Ada asuransi nggak? Nggak ada, Kak. Gimana dong? Nggak ada asuransi ya? Jadi kalau ada apa-apa, ntar yang tanggung HSE kan? Astrid. Oh, Astrid. Iya. Siap. Iya, sutradara yang kebetulan kali ini Astrid. Komandannya Astrid, Kak. Iya, ya. Benar. Siap, iya. Siap. Adele, dengar-dengar lagi sering bikin TikTok sekarang ya? Iya. Oh. Sebenarnya malu nanti disamain sama artis TikTok yang itu. Soalnya banyak dimirip-miripin. Dimiripin artis TikTok yang mana nih? Boleh sebut mereka nggak? Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh gak sebut boleh merek. Ini sial aja. Oh, ya itu. CS. Gue nggak tahu sih sebenarnya siapa. Oke. Okay. Nah, sekarang gue pengen ngajak Adele jalan-jalan pakai Aubrey sambil bikin video TikTok. Harus banget nih pakai TikTok. Harus dong. Harus boleh, dicoba. Boleh. Oke. Okay? Oke, okay, kita langsung masuk aja yuk. Silakan ya. Kita lihat bisa nggak dia bikin TikTok kalau lagi ngecot-ngecot. Gak usah dakdikduk gitu, biasa aja. Kan udah biasa bikin TikTok. Taruh dulu HP-nya di situ. Nah, udah disiapin kok tempatnya. Kita kunci pintu dulu. Oke. Okay. Oh, 60 detik ya. Oh, 60 detik ya. Setting dulu 60 detik. Udah ready? Siap banget? Jadi pas nanti udah jalan baru boleh ini ya, baru boleh start ya. Siap, Del? Oke. TikToknya berhasil deh lo. Ih, gila, keren. Saya berhasil membuat TikTok lo. Tapi rambutnya kemana itu? Rambutnya kemana-mana? Rambutnya kemana-mana lo? Ya gimana dong, namanya lagi digituin sama Kak Aldi. Dan Amiku, tolong diposting. Diposting ya? Masa diposting? Iya, langsung next aja. Posting aja nih ya. Iya, ada lagi gak satu lagu lagi? Itu masih kurang berhasil sih, masih aura-auran sih. Coba satu nanti lagi kalau deh. Kalau temen aku pada ngeliat gimana ya? Ya nggak apa-apa dong. Apa ya? Coba ada lagu lain nggak? Banyak sih. Lo stres gue. Stres gue. Nih ya, ini ya. Sumpah gemeteran lo. Hey. Ih, beneran gemeteran. Beneran gemeteran lo. Gak bisa. Oke, okay, ini satu lagu lagi berarti ya. Agar membangun kreativitas.
Ayo kita tunduk. Gak bisa. Gagal yang kedua. Nah, sekarang itu gue bakal manggil, gue akan ajak seseorang. Kebetulan dia itu juga yang ikut nge-build mobil ini. Head dah. Salah satu partnya itu adalah di bagian head unit, di bagian entertainment-nya. Nah, siapa lagi kalau bukan Albert dari Asuka. Halo, Ko. Wes, gimana kabar, Ko? Baik-baik, gila, gue deg-degan, cuy, serius. Belum disuruh apa-apa, udah deg-degan. Ko Albert, gimana nih? Gue sebelumnya mau ngucapin makasih banyak nih atas kerja, apa, bantuan dari Asuka dan Mirai untuk mempercantik entertainment dari Obri. Same. All new prototype art pertama di dunia. Thank you. Nah, cuman pertanyaan gue sekarang adalah sebagai buildernya, lo gimana ngelihat perkembangan Obri sekarang? Kan kalau waktu itu kan cuma garis head unit ya. Belum jadi kayak gini. Belum kayak gini, benar banget ya. Itu kayaknya paling selang 2-3 minggu udah jadi kayak gini. Yes, 3 minggu. Menurut gue sih cakep banget, lampunya juga cakep. Itu dari Young Motor kalau nggak salah ya. Yes, betul banget. Terus ini body kit, knalpot, yes, juga keren. Apalagi interior ya, waktu itu juga belum jadi nih kayak gini. Iya, benar banget. Nah, setelah melihat perubahan-perubahan yang ada, kira-kira lo ada ini nggak sih imajinasi kayaknya untuk bagian entertainmentnya agak berkurang nih apa segala macam nggak? Bagian entertainmentnya yang pasti sih kalau untuk mobil kayak gini nih ya, yang lo sering jalan sore, paling nggak tuh harus yang rigid. Kalau gue bilang sih rigid? Itu rigid sih, itu maksudnya paling basic ya, entertainmentnya itu harus tahan lama, awet, jangan dikit-dikit gampang rusak, itu udah pasti. So far sih ini kita pakai so far so good sih. Nice, mantep. Mungkin ada Asuka adain lagi gak sih improve-improve hal-hal baru di dunia entertainmentnya gitu? Iya, kita sih sekarang lagi dorong banget untuk kayak head unit yang bisa internet akses, bisa Android. Oke, berarti lagi mau coba mengembangkan ke bagian Android-nya. Kita udah masuk ke Android, tapi kita mau bikin yang paling canggih sebenarnya Android-nya. Android yang paling canggih. Jadi next-nya, next time ya, tungguin aja. Kalau kita ada Android yang lebih canggih lagi, kita akan bantu ke Obri. Supaya Obri makin cakep. Oke. Nah, karena lu udah berhati besar, berbaik hati, gue pengen ngajakin lo jalan-jalan sore. Sip. Dan nanti gue akan ada sedikit challenge buat lo. Dikit doang, gak banyak-banyak. Kapan lo kasih tau gue challenge-nya? Sekarang atau nanti? Nanti dong. Sekarang kita OTW masuk ke dalam dulu. Sip, yuk. BTW ada asuransi? Ada gue, asuransi jiwa, kecelakaan, medical, asuransi pendidikan juga ada. Banyak. Asuransi semua dia punya. Mana kamera gue? Nah ini dia. Asuransi semua punya. Gila dia. Gaya-gayaan bikin video. Coba lu rasain di dalam. Masih bisa gak lu bikin video? Oke, Ko Albert. Ini kenapa nyala itu? Bisa. Meragukan kemampuan. Ini orang mau diajakin jalan-jalan sore, sempat-sempatnya nonton TV. Nggak biasa nih, lagi ada ini, headline news jam segini. Oh gitu? Oke, oke, kali ini gue hidupin. Biasanya dari tadi gue matiin. Sip. Street, coba kasih tahu. Boleh tolong dibuka dashboardnya? Oke. Itu ada amplop apa ya? Amplop yang coklat atas. Ya, boleh diambil. Terus gua boleh buka. Ditutup dulu. Oke. Okay. Gak usah dibuka. Oke, gue pegangin aja nih. Ini isinya adalah duit. Tugas lo sekarang cuma ngitung duit. Oke. Gampang banget kan? Gampang. Oke. Apalagi kalau yang merah. Apalagi apa? Kalau duitnya yang merah. Kalau duitnya? Yang merah. Yang merah. Lo berarti bisa dong? Bisa. Nah, tapi kalau misalnya nanti lo gagal, ada punishment dari gue deh. Punishmentnya? Ya nanti. Oke. Ya kan ngitung duit gampang kan? Oke. Gue kirain uangnya sama, gue tadi gitu.
gua cuma ngitung lembar ya, udah hitung habis beda semua. Oke, okay, ayo turun. Oke, okay, enak lu, ha? Gaya-gayaan pengen nonton TV. Wih, gua tau emang ada TV. Tapi TV-nya tadi nggak mati. Lu gocek-gocek pun nggak mati kan? Iya sih, gua udah coba. Jadi berapa duitnya? Pusing gua. Nggak kehitung. Gua tadi udah ngitung, udah setengah. Ya, beda semua warnanya, gua kirain sama. Gua tinggal hitung. Oke, okay, ada berapa lembar, berapa lembar? Oke, okay, so? Iya, gua nggak tahu, gua nyerah. Atau sekali lagi deh, gua kasih. Sekali lagi, nggak ada kesempatan ada kedua, ya, iya. Gila sih, kasih uangnya receh semua. Receh ini ada merah-merah loh. Di situ tantangannya. Ternyata seorang Ko Albert, pengusaha muda yang cukup sukses pun juga susah ngitung duit. Biasanya kan kalau pengusaha kan ngitung duit cepet kan? Iya. Mungkin biasa nggak usah melek. Bisa kehitung duitnya. Ini udah melek pun enggak kehitung duitnya. Berarti lo gagal kok. Iya. Jadi hukumannya apa nih? Gua rela deh dihukum sama lo. Oke, kalau gitu hukumannya kita akan tunggu dari komentar subscriber kita. Oke, gua kirain lu suruh gua jadi kon. Janganlah ya, jangan jadi kon. Ini dia nawarin diri jadi kon sih. Waktu itu soalnya lu ngacem gua jadi kon. Oh iya juga ya. Pertama kali inget enggak? Ya udah, kalau gitu sorry boy. Dihukum gua enggak minta pendapat dari kalian untuk kali ini. Tapi kali ini kita akan jadiin diakon. Masya Allah. Ya udah. Oke, udah siap? Siap. Tanggung resiko. Asuransi gua udah cover. Males banget gua ngomongin asuransi lagi. Ayo, siap ya, lu standby di sana, ayo. Sip. Siap. Am, taruhnya di kon yang tadi jatuh. Iya, Kolber suruh di situ. Disuruh ganti konnya katanya. Konnya dipinggirin, gua yang berdiri sini katanya. Gila. Oh, di sini aja. Oke. Okay. Kalau di gini sampai enggak? Oke. Sip. Ya, gitu aja ya. Jadi biar safe aja. Iya, kepala gua pusing. Ngomong depan kamera. Santai kan? Santai, santai, santai. Cuma berdegup sedikit. Berdegup sedikit. Sedikit lah. Oke, okay, Albert sekali lagi thank you banget. Thank you. Lo gokil dan terima kasih juga udah ikut membangun dan mengembangkan. Iya, kita juga thank you udah dicapai. Jalan-jalan sore. Iya, jalan-jalan sore. Thank you banget. Jalan-jalan yang paling unik sih. Iya, yang lucunya tadi gua bawa kameramen di dalam. Kameramen gua ampun-ampunan. Kerekam enggak? Mau ngerekam apa? Lu. Oh gue. Iya, makanya ada dalam tadi, Bet. Gua enggak tahu. Tapi tadi kita ngerekam dalamnya, ternyata emang bener. Nanti ada insert-nya. Jadi okay. Video apa TV-nya tuh enggak mati. Enggak mati walaupun gak mati. Lu gocek begitu. Yes, walaupun gua gocek-gocek TV-nya enggak mati. Luar biasa banget. Asuka Mirai top. Sip, thank you. Kita tinggal tunggu perkembangan dari Asuka dan Mirai. Katanya kan tadi kalau ada mau dia lagi improve produk baru yang lebih canggih dan daripada yang lain. Betul. Nah, Obri jangan lupa ya. Siap. Thank you kok. Thank you. Gua Aldirai undur diri dan Ko Albert juga. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Gak bisa ngerekam dia.